apakah kawan siapkah untuk melangkahi masa. Memiliki jadwal yang cukup padat, baik di dunia entertain maupun bisnis pribadi, presenter kondang Raffi Ahmad rupanya tak lupa untuk selalu melibatkan sang istri dan putra semata wayangnya, Rafathar Malik Ahmad, dalam setiap kegiatan yang dijalani. Percayalah kawan, esok akan berbeda. Semuanya aku libatin, tapi paling dari diskusi, dari apa, ya apa aja. Kalau orang Rafathar sih, namanya anak kecil, kita perkenalkan di semuanya aja. Ya karena seumuran gini dia memang lagi main, lagi seneng main. Oh kekasih, di dadaku tersimpan hati. Jiwa bisnis yang dimiliki artis asal Bandung ini rupanya belum mau diturunkan kepada sang buah hati, mengingat usia putranya masih terlalu dini. Namun menurut pria berusia 30 tahun ini, kehadiran sang anak dalam setiap aktivitas bisnisnya diakui bisa menambah daya tarik bagi para konsumen yang hadir. Kau hadir. Rafathar ya masih kecil ya, dia masih belum ngerti ya. Gini, mungkin yang aku bisa sampaikan tuh sebagai image aja, image family. Jadi ada di Raffi, ada di Nagita, ada di Rafathar anak kecilnya. Jadi semua usia bisa aku grab gitu. Ya sebenarnya sih, ya kalau aku Gigi sama Rafathar senang-senang aja. Yang paling penting kita bagi-bagi tugas aja. Saat untuk lupakan kisah.